Para guru besar Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI menyatakan gerakan moral kebangsaan bukan bagian dari partai politik dan bertujuan meluruskan dugaan penyimpangan presiden dari konstitusi. Mereka menegaskan gerakan ini bukan gerakan partisan dan mengajak untuk menghargai kebebasan serta mengingatkan pemegang kekuasaan tentang aturan berdemokrasi. Guru besar tersebut juga mengajak KPU dan Bawaslu untuk bertindak sesuai aturan agar tidak terjadi keributan. Gerakan moral ini dianggap sebagai langkah tepat untuk menegakkan etika dan moral bernegara di tengah perilaku penyelenggara negara yang dianggap menyimpang. Petisi Bumi Siliwangi yang diinisiasi oleh puluhan kampus mengandung desakan terhadap Presiden Jokowi, seperti mencabut pernyataan keberpihakannya terhadap salah satu paslon Pilpres 2024 dan kembali bersikap sebagai negarawan. Pakar Ketatanegaraan Giri Ahmad Taufik menilai gerakan ini tepat mengingat perilaku yang dinilai tidak etis dari Presiden.